Mas Habib, jadi kalau tadi kan menyebutkan ada Prabowo efek, ada kemudian Jokowi, Jokowi efek, efek, ya, yang kemudian ikut mendongkrak ya elektabilitas dari Maaf, Prabowo. Pak Prabowo. Hmm. Mana sih yang sebenarnya lebih lebih dominan? Apakah kemudian Jokowi efek atau Prabowo efek? Keduanya bersinergi menurut saya. Bersinergi. Ya, karena jadi uh, Prabowo efek kan terkait kinerja, Jokowi hmm. efek terkait apa yang dibaca publik soal gestur politik kedekatan. Hmm. Bukan hanya itu tadi saya mau lanjutkan sebetulnya. Karena kedekatan itu, ya, karena kedekatan itu, publik menjadi yakin bahwa sosok yang bisa meneruskan, Penyel, oh, meneruskan ya kan, legacy, capaian, prestasi Pak Jokowi ini, Pak Prabowo, hmm. kan orang kalau mau meneruskan itu, ya, pemahaman publik, ya, yang itu adalah yang di sekitar, sekitar situ, hmm. yang tahu tantangannya pemerintahan saat ini, yang tahu, uh, masalah-masalahnya pemerintahan saat ini, sehingga publik kan 80% hampir hmm. approval rating terhadap Pada Pak Jokowi. Uh, Pak Jokowi. Hmm. Sehingga masuk akal ketika Pak Prabowo dekat secara apa banyak gestur politik yang menunjukkan kedekatan dan memang de facto publik memahami Pak Prabowo orang bekerja bersama Pak Jokowi di sekitar hmm. Pak Jokowi maka uh, itu dia saya bilang antara kinerja dan kedekatan tersebut bersinergi cocok ya. Ya, meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Okay.